Sallallahu alaihi wasallam. Seseorang badui yang berada dalam majlis Nabi ketika Nabi berkhutbah, itu badui terus berdiri kepada baginda Rasulullah dan memotong khutbah Nabi. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, bila itu hari kiamat? As-sahabah geram semua. Nabi tengah menyampaikan khutbah, orang saja bercakap, kalau ada orang potong, tengah serius bercakap, kita pun geram juga. Semua kita serius bercakap, orang potong, kita bercakapan. Ini Nabi tengah khutbah. Orang badui ini, dia hidup secara tabiah. Dia sopan santun kurang. Tapi bukan berhasrat untuk nak berbuat perkara yang tidak sopan, karena dia tak tahu apa itu sopan dan apa itu tak sopan. Yakni dia punya neraca sopan dan tidak sopan tak ada bagi mereka, sebab mereka hidup di kalangan yang serba tabiat. Sehingga pernah satu peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian di belakang ada badui. Badui yang salat di belakang Nabi, ada satu orang yang salat itu bersin. Hacim. Dia kata, "Alhamdulillah." As-sahabah dah mula geram dah, apa pasal orang dalam salat bercakap. Dia kata, "Yarhamukallah." Itu badui cakap. As-sahabah pun tengok lagi. Awalnya tadi yang tengok kepada dia satu dua orang, dia mesti cakap, "Yarhamukallah." Semua sahabat yang berada di belakang pun dah matanya melotot semua kepada badui itu. Kata badui itu mengatakan, "Kamu tengok aku pasal apa?" As-sahabah lagi geram, dia tepuk pahanya. Macam ni. Yang bagi isyarat, jangan bercakap. As-sahabah tak berani bercakap pasal berada dalam salat. Maka selesai daripada salat, Nabi tanya, "Siapa tadi yang bercakap tadi?" Kata dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Gal kata badui itu mengatakan, "Wallahi." Dia kata, "Dia tak marah, dia tak hardik, dia tak halau kepada aku. Dia beritahu kepada aku kalau salat ini adalah adanya takbiratul ihram, Quran, zikir dan salam. Dia tak boleh benda yang lain." Dia mengatakan, "Kalau begitu aku tak akan buat lagi wahai Rasulullah." Dan badui itu buat benda itu bukan apa, dia tak tahu. Jadi perlu untuk diajar. Yaumin al-ayyam, satu peristiwa pun Nabi tengah mengajar, badui datang. Banyak kisah-kisah yang pengajaran berlaku antara baginda Rasulullah dengan badui. Badui datang. Dia terus pergi ke pojok, maaf cakap, dia angkat dia punya kain, dia buang air kecil di pojok masjid. As-sahabah pun bangkit nak halau kepada badui itu supaya dia berhenti. Macam mana masjid? Kata baginda Rasulullah, biarkan. Nah, kalau dia halau pun jadi problem juga, banyak kecicir ke mana-mana. Jadi Nabi biarkan sampai habis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil baldi, diisi dengan air, tuangkan di tempat situ. Lepas tu sahabat badui itu datang kepada Rasulullah. Ini sahabat tengah geram semua kepada badui itu akan perbuatannya tadi. Dia pun marah-marah kepada sahabat, "Kamu tengok dengan muka masam kepada aku pasal apa? Aku tak ada hutang kepada kamu." Maka baginda Rasulullah menegur kepada badui itu akan perbuatannya, bahwasanya masjid ini adalah rumah Allah. Ditegur dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Kalau begitu aku tak akan ulang balik." Dia angkat tangan. "Allahumma ighfirli wa Muhammada wa la taghfir ghairana ahada." "Ya Allah, ampunkan dosa aku dan Muhammad, yang lain jangan," dia kata. Kata baginda Rasulullah, "Kamu sempitkan benda yang luas," yakni pintu doa, pintu kabul Allah teramat luas, "jangan kamu sempitkan antara aku dengan engkau sahaja." Diajar lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falhasil, ini badui yang sama yang tadi buang air kecil, itu badui yang sama yang potong Nabi tengah berkhutbah. Tapi kali ini mauqifnya agak berbeza dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya as-sahabah marah-marah, tapi kali ini mau sahabah bersyukur dan berterima kasih kepada badui itu. Sebab apa? Sebab badui itu masa dia potong Nabi punya khutbah, kemudian Nabi bertanya kepada badui itu, "Fama a'dadta laha?" "Kamu bertanya kepada aku bila itu hari kiamat? Apa yang kamu dah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Nabi tak terus jawab bila hari kiamat. Walaupun Nabi tak ada seorang pun yang mengetahui bila itu hari kiamat, tapi ingin Nabi mengorek apa isi dalam hati itu si orang yang bertanya. Dia bertanya hari kiamat pasal apa? Nabi tanya, "Apa yang kamu dah siapkan bila mana hari kiamat? Bila mana kamu tahu hari kiamat itu bila?"
Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tak banyak buat amal. Hanya saja hati aku ini dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya." Jadi kata, aku tak banyak buat amal, tapi hatiku ini adalah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya. Nabi bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan berada bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, "Wallahi demi Allah, bermula aku masuk Islam, tidak pernah kami ini para sahabah merasa gembira dengan satu hadis seperti mana gembiranya kami dengan hadis yang Nabi baca, yang Nabi sampaikan ketika ditanya oleh orang-orang Badui tadi. Bermula daripada masuk Islam, tak ada hadis yang lebih kami sukai melainkan daripada hadis yang dibacakan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik, "Kalau begitu aku cinta Rasulullah, aku cinta Umar, aku cinta Abu Bakar dan aku cintakan kepada Umar." Demi apa? Untuk bersama dengan orang yang dicintai. Setelah Badui itu mengawali, "Saya tak banyak beramal." Bukan bermakna tak beramal, dia beramal, tapi tak banyak seperti mana orang lain di dalam amalannya. Hanya yang ada bekal yang ada dengan saya, jiwa saya ini penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ta'zim kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam hal ini, antara ikut dengan mahabbah adalah dua perkara yang berbeza. Tanda daripada seorang cinta itu ikut. Orang yang ikut mesti juga didasari dengan mahabbah. Karena berbeza orang ikut tanpa mahabbah, tak boleh feel ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian yang berlaku dalam beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada mencintai kepada baginda Rasulullah adalah merupakan kamalul iman, kesempurnaan iman, dan jauhnya hati daripada sifat-sifat yang keras. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada majlis yang penuh dengan barakah ini, di tempat yang dinamakan ada nisbah dengan taqwa, dan hakikat ketakwaan itu adalah ada di dalam hati. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala penuhi hati dan jiwa kita dengan taqwa yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dipenuhi hati kita dengan keimanan kepada Allah dan juga Rasulnya, dan kasih serta ta'zim kepada Allah dan juga Rasulnya lebih daripada segala-galanya, termasuk lebih daripada nyawa dan diri kita sendiri. Moga-moga perasaan dan keyakinan itu ada bersemadi di dalam hati dan jiwa kita mulai hari ini sampai di hari kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam barzakh, perasaan itu ada dengan kita. Sampai dibangkitkan, perasaan itu ada dengan kita. Sampai berjumpa dengan orang yang kita amat mengasihi kepadanya. Dengan menanamkan kecintaan di dunia, maka akan terbalas kecintaan itu dengan hakikat dan realiti nanti di akhirat. Bahkan tandanya pun di dunia akan ditunjukkan. Dengan menyatakan bahwasanya dengan orang yang mencintai, pasti akan dicintai. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, mendakwa bahwa kami cinta kepada Engkau dan juga kepada Rasulmu. Jadikan dakwahan kami ini adalah merupakan hakikat dan realiti, untuk dapat kami terjemahkan rasa cinta dan kasih serta ta'zim itu pada amal perbuatan kami, pada mata kami, pada telinga kami, kepada tangan kami, kepada kemaluan kami, kepada kaki kami, dan seluruh anggota tubuh badan kami. Tidak melakukan perkara-perkara kecuali yang disukai dan yang diridai oleh Engkau dan oleh insan yang kami cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, bersihkan hati kami ini. Kuatkan hati kami ini dalam keyakinan dan berpegang kepada agama. Jadikan hati kami ini penuh dengan sifat lemah lembut dan kasih sayang kepada kaum muslimin, mengasihi sesama kami, ya Rabbal Alamin. Kuatkan ikatan persaudaraan kami dengan ikatan iman yang telah Engkau ikat kami dengan iman. Sempurnakan kami keimanan kami ini, ya Rabbal Alamin. Hanya kepadamu kami mohon dan berharap, dan hanya Engkau yang mampu untuk menunaikan dan juga memenuhi semua hajat kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma jam'ana haja, Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'alna wa la minna wa la hawalina syagiyan wa la mahruma. Barik fil hadirin wal hadirat. Allahumma barik fil hadirin wal hadirat. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله. أحينا على لا إله إلا الله. وأمتنا على لا إله إلا الله.
وحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله وأدخلنا الجنة بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متحققين بحقائقها حسنا معنا ظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.